Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latisa Safa Maura selaku editor, teman saya Fuji Rahayu selaku pewawancara, Sadira Ada Kharisa dan Putri Octavia Lendra selaku pembuat kesimpulan. Berikut hasil video wawancara kami dengan narasumber terkait dengan tugas psikologi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa psikologi di kami izin mewawancarai untuk kepentingan mata kuliah psikologi konsumen. Di sini boleh apa namanya, kapan deh boleh yang ketemu diri? Oke, perkenalkan, nama saya Rika Fitrianingsi, saya pasukan dari Merkawet. Umur ante berapa nih? Umur ante 40. Dan alhamdulillah setelah bisnis herbalnya itu udah jalan 3 tahun dan konsumsi herbalnya udah 5 tahun. Alhamdulillah dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam dengan nutrisi herbal ini total turunnya 18 kilo. Jadi ente tadi udah berapa lama konsumsi produk ente? Konsumsi produknya itu udah 5 tahun kalau dari sekarang. Cuman menjalani bisnisnya udah baru 3 tahun karena dulu konsumsi aja, ternyata dengan mengkonsumsi ada teman yang bertanya, ya udah jalani aja bisnisnya sampai sekarang. Awal mulanya ente konsumsi produk itu ente apakah ada dari saran orang lain atau ente mencari sendiri? Enggak ada saran dari orang lain. Kebetulan teman ente turun berat badan juga udah 10 kilo di saat itu. Jadi kebetulan badan ente dulu gemuk gitu kan, jadi pengen turun berat badan juga. Jadi diajaklah sama teman ini ke rumah nutrisi ke Tangor. Jadi ente program di sana. Alhamdulillah turun waktu itu 13 kilo pertama. Setelah turun 13 kilo pertama, ente hamil anak ketiga. Setelah itu tetap konsumsi dengan produk ini. Setelah hamil dan menyusui, setelah itu kan naik lagi tuh berat badan ente tuh ke 75 lagi. Nah, setelah si dedek umur 6 bulan, ente program lagi dengan program ibu menyusui. Itu turun ante sampai kemarin tuh sampai umur adik 1 tahun itu 18 kilo. Dan sampai sekarang tetap stabil. Dan sampai sekarang tetap konsumsi untuk sarapan sehat. Jadi waktu ante pernah turun terus naik lagi darah lagi kan, sebenarnya alasan penguat yang memang ante kayak pakai terus produk itu tuh apa? Untuk turun berat badan, yang pertama kesehatan ante yang lebih utama. Karena sebelum mengkonsumsi produk ini dulu tuh ante tuh sering minum obat. Terus itu kayak minyak oleh presker tuh karena sering sakit kepala. Terus kayak bau badan gitu dulu. Dan setelah konsumsi produk ini, alhamdulillah semuanya stabil, gula darah stabil, nggak ada ketergantungan obat. Jadi itulah alasan kuat itu kenapa sampai saat ini tetap mengkonsumsinya. Karena untuk ganti sarapan sehat pagi kita juga untuk kesehatan. Jadi diutamakan untuk kesehatan. Dan yang paling apanya tuh untuk biar kita tetap awet muda di usia kita yang 40 ini gitu kan. Jadi itu yang gitu. Jadi kalau misalnya dari segi kepuasan, ante puas memakai produk ini ya? Luar biasa, sangat puas. Karena setelah ante berumur segini dan ante udah bisnis yang lain, belum ada ante temui produk yang secanggih ini. Karena di Herbalife ini bisa untuk kesehatan kita yang luar biasa dan kita juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa di sini. Karena di sini ante udah 3 tahun dan ante bisa mendapatkan penghasilan dan kesehatan yang luar biasa di produk ini gitu. Jadi insya Allah akan tetap di sini gitu dengan produk ini. Insya Allah, ya, karena udah dapat manfaat yang luar biasa dari segi kesehatan dan segi penghasilan. Selain produk ini, ente pernah nggak nyoba produk-produk yang lain dalam segi kesehatan tadi? Entah itu dari susu atau suplemen penambah vitamin? Kalau untuk sebelum Herbalife, dulu pernah juga untuk turun berat badan, coba konsumsi obat-obatan dulu yang kayak Slimming Tea dulu ya. Dulu tuh ada obat-obat pil untuk mengecilkan perut.
Cuman yang ante dapat tuh memang turun berat badan, cuman kesehatan ante melemah jadinya, jadi nggak berstamina. Itu pun buat wajah keriput dulunya. Tapi setelah ketemu dengan kebalet ini, karena ini konsepnya simpel kali gitu kan, kita tinggal blender aja, kita untuk sarapan ganti sarapan pagi aja udah selesai, siang dan malam kita tetap makan gitu. Jadi nggak ada apanya gitu, nggak ada yang namanya ini itu tantangannya gitu. Selain tertarik untuk mengkonsumsi produk ini, kan nanti juga tertarik sebagai resellernya ya, iya, dari produk ini. Nah, atas dasar ante reseller itu, apakah memang ante pengen mencari bertahan ataukah ada alasan lain nanti menjadi reseller dari produk ini? Oh iya, pertamanya awalnya memang ante nggak ada niat untuk di bisnis di sini. Cuman karena teman ada yang melirik, banyak pakai apa, bagaimana caranya. Jadi ada siar sehat aja. Jadi di sini dapat berkahnya, dapat penghasilannya. Karena kita tuh istilah tuh menjelaskan tentang kondisi kesehatan seseorang gitu. Jadi umpamanya tante analisa kesehatan Fuji, jadi ante jelaskan itu otomatis ante siar sehat. Siar sehat kalau Fuji berprogram baru situ ya dapat penghasilan. Yang penting siar sehatnya aja dulu. Dari produk itu, apakah ante yang konsumsi sendiri atau ante kayak ajak keluarga dekat ante buat konsumsi produk ini? Oh, untuk awalnya pertamanya cuma ante sendiri. Awalnya cuma karena setelah mendapatkan hasil produk dan mendapatkan kesehatan yang luar biasa, jadi ante mengajaklah suami, anak, orang tua, mertua gitu kan untuk ikut sehat di sini gitu. Siar sekarang ante tugas ante siar sehat ke keluarga, ke teman, ke kerabat-kerabat yang terdekat dan pun itu ke orang-orang banyak yang sana yang membutuhkan informasi sehat dari produk ini gitu. Selama ante membagikan produk tersebut, ada nggak yang cocok atau yang nggak cocok gitu? Selama ini yang ante temukan customer ante nggak pernah bilang nggak cocok, karena ini bukan obat, karena ini nutrisi. Makan pagi, sarapan pagi kita sama aja pengganti kayak makan lontong, makan soto, nasi uduk, jadi diganti dengan ini gitu. Jadi istilahnya nggak pernah orang bilang nggak cocok nggak ini, cuman kita ini memang harus berproses. Disitulah gunanya ante sebagai coach untuk membimbing dia gitu, menunjukkan ini cara makannya, cara. Tetapi kalau tidak ada bimbingan, mungkin ia nggak cocok sama orang tuh. Ini karena ante kasih dia bimbingan, edukasi. Alhamdulillah selama ini nggak pernah yang nggak cocok gitu. Kalau ante sendiri selama pakai produk tersebut, ada nggak yang kayak misalnya dari segi minumnya ini nggak cocok, tapi yang ini cocok gitu? Oh enggak, alhamdulillah produk Herbalife ini rata-rata semua ante pakai minum. Sampai ke skinnya ante pakai, alhamdulillah nggak ada satu pun yang nggak cocok. Karena ini bukan obat, nutrisi. Kembali lagi, karena ini kan makan kita, nasi kita, lauk kita di pagi hari. Jadi nggak ada satu pun produk Herbalife yang nggak cocok ante makan. Malahan sekarang ini semua produk ini mau ante makan semuanya. Berarti ante sangat puas dengan produk ini. Luar biasa ya? Sangat puas, 100% lah sangat puasnya aja gitu. Karena di sini kita bisa di samping kita yang sehat, kita bisa siar sehat dan mengajak orang lain untuk sehat di sini dan untuk bisa mendapatkan penghasilan juga di sini gitu. Berarti ante mengonsumsi semua produk dari Herbalife? Iya. Karena baru kemarin, terakhir bulan kemarin kolagen yang pengeluaran terbaru, kolagen bulan kemarin itu tuh untuk glowing kulit, untuk nutrisi kulit dari luar. Alhamdulillah ante minum itu masih ada. Dan cocok sama alhamdulillah itu. Kata orang kan baru sebulan nih ante minum kan, karena baru produknya pun baru sebulan nih keluarnya. Kata orang sih teman-teman itu tuh muka ante, ke muka dia memang khusus ke muka dia untuk glowing kita di dari luar. Jadi ante puas juga pakai luar biasa. Luar biasa, pokoknya apapun produk yang dikeluarin Herbalife, ante coba, cocok semuanya. Kalau soal harga mungkin orang berpikir mahal kan, tapi kalau kita bilang sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Iya. Nah, jadi kita investasi sehatnya dimulai dari sekarang. Okay. Gitu. Mungkin sekian aja pertanyaan saya ente dari wawancara kami. Terima kasih ente udah mau berbagi sharing kepada kami tentang produk ente. Mungkin
maaf, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kayak menyinggung atau yang salah gitu ya. Ya. Terima kasih Ente. Setelah kami melakukan wawancara dengan narasumber kami yang bernama Bu Eka, ternyata Bu Eka merasa sangat puas terhadap produk tersebut, di mana produk tersebut memberikan khasiat yang sesuai dengan ekspektasi Bu Eka. Produk tersebut menurunkan berat badan Bu Eka dan menyehatkan jasmani dan rohani Bu Eka, sehingga Bu Eka menjadi loyal customer dan menjadi reseller dari produk tersebut. Alasan Bu Eka menjadi loyal terhadap produk ini karena Bu Eka merasa sangat puas terhadap produk ini dan mendapatkan manfaat dari produk ini. Bu Eka merasa sangat puas terhadap produk ini karena produk ini dapat membantu Bu Eka menurunkan berat badan hingga 17 kilo. Terus membuat Bu Eka sehat, terlihat awet muda dan glowing di usia 40 tahun. Dan Bu Eka sudah mengonsumsi produk ini selama 5 tahun. Lalu Bu Eka memutuskan menjadi reseller itu karena banyaknya temannya Bu Eka menanyakan gimana sih caranya turunin berat badan, terus terlihat sehat, terlihat awet muda dan glowing. Terus Bu Eka termotivasi menjadi reseller dan menjual produk, terus sharing-sharing membantu teman-temannya juga menurunkan berat badan. Demikianlah hasil wawancara yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.